Oke pemirsa ya, hari ini saya antar anak saya ke sekolah. Sebenarnya ini pemirsa sudah bukan pekerjaan saya lagi, karena ini kita sudah ada driver sebenarnya yang antara Min dengan Boy pergi dan pulang sekolah. Cuma hari ini saya tuh nak cek barang ya. Semalam pukul 9 ada orang kirim, Kak Zala kita panggil, Kak Zala dia kirim barang untuk Mama. Semalam pukul 9 sudah sampai, jadi Kak Zala pun nak konfirmkan lah barang saya sudah sampai di tangan yang sebenarnya ke atau belum. Jadi kalau apa-apa kan boleh nanti dia buat komplain dekat Shopee gitu ya. Jadi saya pun tidak mau lama-lama Kak Zala menunggu. Jadi saya pergi cek sendirilah. Kata Singkem tadi nanti saya pulang kerja baru saya cek, dia cakap. Dia pulang kerja tuh dalam pukul 2. Lambat. Jadi saya pergi cek sekarang di kilang lah. Saya mula-mula saya nak cek di kilang depan, epi pos depan dulu, kebun, ladang punya security. Kalau nanti ada di sini tak payah saya masuk kilang. Kalau di kilang ya saya kena masuk dalam itu agak lama pemirsa. Saya tidak ambil tripod ya, begini saja. Ini saya antara anak sekolah saya itu dari sini itu cuma 2 km aja. Artu saya pernah tahan polis. Gimana nih, Puan? Antara anak sekolah, nak ambil anak sekolah. Ada lesen ke? Tak ada, Encik. Dari mana Batu 6? Hati-hati. Okey. Gitu pemirsa. So, jom kita let's go. Oke pemirsa, ini dia barangnya sudah sampai. Sampai di kilang pemirsa, dia antar ke security kilang ya. Jom kita pergi sekolah. Oke pemirsa, kita sudah dapat barangnya. Ini dia barangnya pemirsa. Sudah kita angkat, rupanya diantar ke kilang. Sebab itu tak sampai-sampai di rumah kita, Madeben. Nangis kami ya, ngandung yang dari rumah. Oh, nangis sayang amale. So, pemirsa, jom kita buka. Salam berjujuan, di Bapak Tuhan Rasulina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat petang. Ini saya itu tangannya udah lenguh, terus ditemu pergi tandas pun tak boleh pemirsa. Tadi baby Madeben ambil darah pukul 1, ini udah pukul 3:30. Pun belum masuk ward juga kita. Tak tahu kenapa ini lama sekali hasil swabnya datang. Tapi dia tidur aja ini. Ini Singkem pun sudah on the way mau ke sini, bawakan kita pakaian lah, pakaian pampers, nasi dengan piring mangkok untuk Madeben nanti makan dalam ward pemirsa. Ini saya sudah keluar dari kawasan hospital sebab di dalam itu sangat sejuk. Di luar pun ini mau hujan, jadi kita di luar lah sebab kalau sudah di dalam hospital itu tak boleh buat video. Makanya saya agak keluar untuk membuat vlog pemirsa. So pemirsa, hari ini saya cerita sedikit lah berdasarkan pengalaman saya ini pemirsa. Sebenarnya ini Madeben sakit apa. Jadi itu Madeben 3 hari ini ada cirit siap. Tapi ciritnya itu pemirsa, saya katakan taklah teruk sangat. Sebab dalam 1 hari itu dia dalam 6 kali gitu. Terus ciritnya juga tak kerap-kerap lah gitu. Terus enggak juga yang macam air saja enggak. Jadi hari, kalau saya tak silap hari Isnin itu kita sudah bawa pergi jumpa dokter. Tapi kita bawa klinik swasta sajalah. Masa kita pergi jumpa dekat dokter tuh saya ada tunjuk juga dia punya pap. Saya tangkap gambar, masa itu memang cirit biasa. Jadi obat cirit untuk baby itu dia kata tak ada. Jadi dia bagilah ubat angin, ubat demam dengan satu lagi ubat selsema. Sebab dia kata ada demam dengan selsema gitu. Saya bagi ubat itu tapi dia macam tak berkesan, enggak sembuh. Jadi tadi pagi itu baby Madeben cirit, lepas itu ada keluar darah gitu. Terus saya cium baunya itu lain macam lah. Jadi saya bagi lagi ubat itu. Lepas tu dia berak, tak ada darah. Lepas tu kali ketiga dia berak, itu hanya tinggal darah dengan nanah aja gitu. Jadi saya cium baunya pun dia macam bau darah segar gitu pemirsa. Terus saya tengok lah, saya macam kadang kan kalau anak kita itu tak sehat, dia keluar pap itu kita teliti lah dia punya berak dekat pempas itu kan. Jadi saya cek dengan seksama pemirsa. Saya cek, saya pastikan yang darah itu memang bukan dari luar. Kalau dia macam dari luar gitu kan, pap. Oh sudah bisa, oke. Kalau darah itu dari luar kan dia macam
pap, lepas itu di bagian bagian luar tuh, bagian tepi itu dia ada darah. Nah, itu maknanya mungkin, maaf cakap, entah lubang dubunya yang macam terkoyak atau terluka gitu, tapi ini tidak, dia bersamaan dengan pap baby tuh. Nah, so maknanya memang dari dalam lah darah itu keluar, pemirsa ya. So kalian jangan heran, mulut dengan suara tidak akan sama, karena ini saya sudah ada di dalam ward. Jadi dalam ward itu kita tak boleh buat video ya, jadi saya rekod suara sajalah. Nah, terus tadi kita ikut macam pesakit luar lah. Sampai di sana itu tadi masa baby pap, memang saya ada tangkap gambar, and then saya bagi tahu dokter yang ini cirit. Lepas tu saya tunjuk gambar yang saya tangkap tu lah. Dokter pun dah tengok, oh iyalah memang darah ini. Lepas dia cek baby punya buntut lah ya. Ha, dia cek, oh tak ada luka, tak ada apa. So maknanya memang darah tu dari dalam, kira macam usus dia tu sudah ada luka kot. Tapi dokter pun tadi dia bukan langsung ambil keputusan macam ini harus masuk ward itu, enggak pemirsa. Mereka juga diskusi, dia tiga orang gitu, saling share lah, tanya macam gitu kan. Nah, lepas tu baru dia cakap, okay lah masuk ward sebab ini dah disentri dah. Saya pun rasa macam tu sebab dia tinggal macam nanah dengan darah ya kan dek. Tapi jadi ya udah pemirsa, kita pun dibuat swab, saya dengan Madeben dibuat swab, terus kita tunggu lah. Pastu kita masuk ward. Ini pemirsa, udah tadi Madeben sudah dapat ubat antibiotik. Dia ada berak kerap juga dalam 8 kali dah, dari pukul 3 sampai pukul 7. Cuman darah dah tak ada lah, tapi dia masih cirit. Nasib baik dia tak ada muntah, dan nafsu makan dia juga masih seperti biasa. Dia minum susu juga masih seperti biasa. Harap-harap semua okey. So esok kita pulang biar kita bisa lagi buat aktiviti macam biasa ya kan aku. Beginilah dia pemirsa, saya pun tidak tahu dari mana ya, sebab makanan dia itu biasa saja. And then Madeben ini bukan jenis baby yang apa-apa tangkap masuk mulut, tangkap masuk mulut dia itu tak macam itu. Itulah sebab kalau salah makan tuh saya tak tahu apa saya salah makan. Sebab saya ini setelah 3 bulan pun dah memang semua saya makan. Ya, kalau termakan apa Madeben saya pun tidak tahu, mungkin masa-masa mungkin terlepas pandang dia abang suap apa-apa ke, atau dia kakak suap apa, itu saya tak tahulah pemirsa. Apa-apapun doakan Madeben cepat sembuh, pulang ke rumah ya kan aku. So pemirsa, itulah saja dia penjelasan saya ya pemirsa. Itulah dia saja pemirsa penjelasan saya. Terima kasih banyak sudah melihat video kami untuk hari ini. Doakan baby cepat sembuh. Kita jumpa lagi di lain video. Bye pemirsa semua, pemirsa ya kan dek ya. Bye cakap, bye kalian. Dia tak nampak.